Wah, ini malah didang-dangi aku. Waduh deh, iya loh, gak kerasa ya. Lo, yo, ngomong lagi. Pak, kembali tugas takjil. Hey, sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys. Oke guys, welcome back to my channel Intak Intik. Jalan ke tempat menarik biar hidup kita terasa lebih asik. Oke guys, kali ini saya mau mereview kondisi jalanan kota Blitar saat menjelang buka puasa. Waktu menunjukkan pukul 4:30 guys. Ini saya melalui jalan tuh Banjo Supriyadi. Lek neng kene sih lengang guys. Karena di sini emang jarang wong bakulan takjil. Kali ini saya mau berburu takjil menawa dhewe takjil wong neng dalan. Siapa tahu mendapatkan rezeki guys. Ya mudah-mudahan saja ya oleh rezeki hari ini. Rezeki ini wong ngedum takjil. Nanti kalau enggak ada ya golek amri oleh guys. Maksa. Duh iki manusia silver. Cek golek duwe ae guys. Munyar-munyar. Cuaca agak mendung. Rotok. Mudah-mudahan enggak hujan. Nah, kita melalui depan Polres Kota. Ketok ae harap menghancurkan barang bukti miras. Bisa senengan ya. Hai. Tapi betul-betul aku wah. Betul-betul aku wae. Apa jadi saya jebedos juga tadi ini. Blinknya udah enggak ada. Kondisi jalan agak padat ukur-ukur iki. Kita lihat sini aja, sing kono biasanya rame. Yang gini aja. Jalan Hostokro Aminoto ini guys. Sing kata senengane Blonjo Klambi Anyar neng kene ngapolo iki guys. Ya polo. Nek tumbas klambi neng kono. Kalian tumbas klambi apa ora? Nek gelem tak tumbas nih, tapi klambi bekas Batam Import. Saya suka nih klambi Batam Import guys. Jadi murah tapi enak merek ya. Lek ndak kuat tuku sing merek larang kan kuat tuku Batam Import. Oh, di sini juga ada yang jualan takjil juga guys. Oh, mana mayones. Wah, ini macet karena ada motor puter. Oh, mobil api larang ini. Land Cruiser ini guys. Awas bensinnya kemudian. Nah ini kita masuk jalan obok ini. Jalan Dr. Wahidin. Nah di sana di kanan jalannya ada bangunan lama pengadilan kota Blitar zaman dahulu kala. Ini kembali ke masuk jalan Merdeka guys. Kita nih ngomong berbagai takjil tuh di sini. Mudah-mudahan ketemu ya. Karena target saya hari ini oleh takjil gratis. Gak sanggup masalah ini mau guys. Jadi boleh takjil gratisan wae. Udah mulai rame jalanannya. Bau-bau lebaran. Riyoyo. Alhamdulillah wis riyoyo tenanan ini tahun ini guys. Untuk kelampi kita ini ya. Kayak ini kanan Blitar Square. Ini yang sini itu alun-alun. Kalau mau beli takjil itu ke kiri ini dan biasanya ditutup jalannya, tapi kayak depannya kotaannya kok ada yang lewat. Oh nggak ditutup ini. Oh bisa guys. Oh nanti lewat ya ini, tapi kadung lewat ke ini aku kadung bablas. Nanti muter lagi aja masuk ke dalam sana untuk mereview kondisi di dalamnya juga. Tapi tanda saya tadi kan pengen cari takjil ya. Lelek burono nggak oleh takjil gratis aku kok. Oleh tuku sih Doni, gak rasa aku tuku pilih. Nah, yaudah no aja dapat, tapi dapat lek nggak dapat ya terpaksa tuku rong ewu, tapi bisa ngoni rong ewu sama ibu. Lagi, sing siap tuku lembu, ngantuku percon
access door. Di situ ada, guys. Ini di depan ini ramai karena di sini ada ini Merdeka Street Food yang sudah mulai berjajar kayak ngono kayak. Saya juga belum pernah ke sana, guys. Kapan-kapan dolanan lah ya. Ngajak sapa ya? Sapa sing gelem tak jak? Ngacung. Iya lah ngacung. Yes. Tolong please di kolom komentar ngacungnya ngono ae. Cara mengacungkan jempolnya. Kok mengacungkan jempolnya? Mengacungkan jarinya. Lek sir melok aku neng Merdeka Street Food. Artinya street dalan putih makanan untuk dampet ya. Makanan. Ya. Jadi makanan jalanan. Mosok makanan jalanan yo ngapusi di sana dalam ruangan makanan jalanan. Ya makanan dalam ruangan itu tadi. Ini kita masuk Jalan Mas Trip. Jalan Mas Trip juga agak lengang ini, guys. Enggak kuat ramai wong. Siwer-siwer keadaannya mek ngene iki lengang tok ngene, guys. Ini depan agak rame masakan Padang. Oh, yang pecinta kuliner yang besar yang kono lunggo ya tidak apa-apa yang kono, guys. Ngambil kenteni adan. Nah ini di depan ini Bakul Kelambi. Itu Bakul Kelambi Babibu loh, Bakul Kelambi anyar ya, guys. Babibu ini barang bekas bos. Senengane sing Kelambi Babibu itu saya. Bajunya Babibu. Oke siap bosku, tapi tak lewat di sini. Lah ini area Bakulan Kelambi nih, guys. Rame di sini tuh. Area Bakulan Kelambi. Sing sirtu Kelambi anyar-anyar nang kono wis siap tok wis. Saune kudu akeh, saune THR, mbokoe sele THR kabeh ben sirtu Kelambi anyar yo yo Kelambi anyar, guys. Yeah. Tapi ora kudu tok Kelambi anyar enggak popo Kelambi ini bekas yo leh. Maksudnya Kelambi bekas ini Kelambi tahun wingi digawe saiki kan isih apik lah. Enggak harus pakai baju baru lagi. Karena ini bagasi ini emang ngoi biye gitu. Enggak ditutup ngundul-ngundul ini. Iya loh, enggak kerasa ya. Loh, 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 loh. Yo, ngoi gitu. Apa ya anjen ini gitu modelnya. Apa ya anjen digae. Ini kayak aneh nos ya gitu. Jadi mari. Oh, biye gitu ngomong. Wah, semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Ini cara nih ngomong, guys. Nah, semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar, semakin nombo. Bagasi. Bagasi ini. Bagasi ini ditunggangi kerungu apa enggak ya? Enggak kerungu ya wes lah. Yang penting saya sudah membilangi, ngomongi. Wah, enggak nemu, guys. Enggak nemu. Sampai detik ini saya nggak nemu takjil ini. Belum rezekinya kayaknya ini, guys. Aduh, iya gitu. Ya, apa sih, guys? Ya, rata enak ngomong-ngomong bakal takjil apa tor takjil nang kene ya. Aduh, ya, iki malah. Alhamdulillah, bersyukurlah. Kita masih bisa wira-wiri seperti ini. Nggak koyok kuih, wong ngemis, menurut, guys. Aduh. Sekali lumayan ramai ya, alhamdulillah kalau di Blitar itu nggak macet walaupun padat ini, tapi nggak terlalu macet ya. Ini saya masuk jalan TGP Tentara Genui Pelajar. Jadi di sini itu mungkin dulu cikal bakal para tentara pelajar sing melok iki pemberontakan. Yang di pojok itu ada anunya, tubuh TGP-nya itu, tubuh Genui Pelajar. Banyak di sini, guys, tubuh TGP-nya. Oh, nggak nemu, guys. Sementara nggak nemu ini, sementara. Udahlah, saya nggak mau menyerah. Nggak mengerti oleh takjil. Sekalian buat memberikan informasi pada teman-teman kangen Blitar, kondisinya Blitar ini saat rioyo, saat lebaran nih, lebaran apa ini? Bulan puasa hari ini malam 24, guys. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi hamin 5 hamin 6 guys,
Minam kondisinya Kota Blitar, suasanane, lalu lintase, euforia lebarane seperti ini. Nah, mudah-mudahan saja semua selalu diberikan kesehatan. Sorry yo tenanan, bersilaturahmi pada sanak saudara sing wis 2 tahun lebih enggak bersilaturahmi. Bersilaturahmi sekarang bisa, tahun ini bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara yang di kampung, iso mudik, guys. Nah, iki ketokane nek wis mobile api-api Blitar niki wis akeh sing mudik lagi plat H ini kan. Mesti wong mudik. Mudik plat H ngono kuwi. Aduh, nah itu kan Semarang. Jadi teman-teman yang omahe ado-ado apa sing kerjane ado-ado bisa pulang ke Blitar ben iso ketemu sanak saudara sing wis 2 tahun enggak mulih. Nah, ini jalan Ayani sini, guys. Ini kok ya enggak aneh, gol takjil iki mau. Misi utama cari takjil. Mencari takjil dan belum menemukan takjil sampai detik ini, guys. Ini gimana ini saya ini? Ini saya nggak dapat takjil ini, guys. Wah, ini malah didang-dangi aku. Waduh deh, malah rating. Rating wadah kurang. Yo, alah. Yo, oke. Okay. Isam itu, yaudah. Kita belok kiri aja. Siapa tahu di Jalan Dr. Sutomo ini kita menemukan takjil, guys. Ini Jalan Dr. Sutomo itu tempat Mardi Waluyo lama dulu berdiri. Saya sekarang sudah dirobohkan. Sudah pindah ke Jalan Kalimantan, guys. Dan sampai di sini juga sepi. Di sini tuh ki enggak nemu. Tak jelas ki. Aduh riri, pintu riri. Sepi ri. Aduh deh. Enggak nemu takjil sama sekali. Sepi. Sesepi hatiku. Tanpa kehadiranmu. Hah? Dari dulu suasananya jalan sini tuh gak pernah ramai deh. Karena di sini dulu, di sini itu dulu bekas rumah sakit Mardi Waluyo yang lama, yang jerene horor. Tapi alhamdulillah sekarang wis meblak ngene, aura hororis gak pada enak. Dulu Mister Tukul pernah ambil video di sini, pernah ambil apa shooting di sini, di ini Mister Tukul jalan-jalan. Ya, dan sekarang Mister Tukulnya saya sakit, mudah-mudahan segera sembuh ya, Jok. Ben iso menghibur para pecinta Mister Tukul seperti dulu lagi. Nah, sini saya mek munyer-munyer toh, dan nemu takjil nang kene bujane takjil, guys. Ini malah sepi. Oh, sudah enak apa blas iki, guys. Aduh, piye iki? Saya kok gak dapat ini takjil ini. Tak muter sini, balik kiri lagi. Balik kiri. Siapa tahu dapat takjil lah. Aduh. Dan enggak nemu, guys. Entek, guys. Ya gini mlebu. Iki apa iki? Daerah Bonrojo. Ini ambulan malah wiyu-wiyu liwat dobel iki. Semoga diberikan keselamatan ya, guys, ya. Dan karena enggak nemu takjil sama sekali ya terpaksa tumbas iki, guys. Ya wis enggak apa-apa lah. Tapi emang sampean puasa. Ya niatnya tadi puasa. Enggak tahu di tengah jalan saya dianggap batal. Beroleh luwe tok enggak ngerti, guys. Aduh, wis. Piye iki? Enggak enak. Bakul takjilan kita sini. Bakul enak. Tapi saya ngomongi gratis gak enak, guys. Wah. Ayo, motornya api. Platop. Jauh. Mau ngaduh. Mau Jakarta. Terus Pulkam. Pak E, saya narik. Saya tak putar balik lagi aja, guys, ya. Gak nemu apa-apa yang gini. Saya pengerti, aku putar balik oleh takjil ini. Berharap mendapatkan takjil.
lagi ramai jalur di sini. Tapi yang enggak ada untuk kota itu. Aduh. Cari gang sih nyelempet-nyelempet siapa tahu dapat takjil yang diselempitan, guys. Putar sini aja. Wis jalan HP ya. Ora ro wong liwat, guys. Ini kita masuk area Bondrojo, guys. Siapa tahu di sini ada yang ngasih takjil. Dan ternyata ya sepi pisan. Gak enak. Poci, pocong cilik, poci. Dan ternyata di sini juga nggak nemu takjil, nggak ada sing gawe takjil. Malah enek bakul es degan, sing kowe tuku es degan. Jatuh pocone. Nanti aja ya. Saya gagal tidak mendapatkan takjil. Napas, guys. Saya muter-muter sini aja, nggak nemu apa-apa. Guys, kena tak kue takjil bapak ini aye. Pak, kembali tugas takjil. Gede pak gede, pun gede gede. Oke, wes tak nemu takjil, semuanya bapaknya takjil lah. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Informasi muter-muter kota Blitar saat sore hari menjelang buka puasa. Semoga bisa menghibur teman-teman. Nambah nih kangen, sing kangen karo Blitar. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe, boleh dong di subscribe. Kalau yang sudah subscribe, terima kasih dukungannya sampai detik ini. Karena tanpa kalian, channel ini nggak bisa berkembang, guys. Oke? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam segala urusan, dan diberi umur yang barokah. Oke, guys. Terima kasih sekali lagi. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video Indah Ketik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.